Saya memang pernah berapa kali jadi bintang tamu di sini Mulat sih. Jadi teman-teman saya yang di Sumatera itu memang sudah tidak asing lagi buat saya gitu. Jadi waktu saya ditawarin saya surprise banget karena kan di Mulat asalnya kan dari Jawa Tengah juga gitu ya. Dan lawakan-lawakan itu memang saya seneng banget. Memang saya tuh seneng banget dengan Sri Mulat. Saya emang ngefans banget Sri Mulat gitu. Tapi sebenarnya kan Mbak Dia sendiri kan memang basicnya acting ya. Iya. Dari segi kan udah mulai juga merambah. Dari dulu merambah dunia lawak gitu. Sekarang iya. Masuk lagi ke Sri Mulat. Jadi suatu kerinduan gak sih Mbak? Dulu kan juga udah pernah, sekarang ada lagi seru. Banget. Jadi memang terakhir-terakhir ini memang saya sudah memutuskan untuk kepingin comeback lagi. Tetapi untuk serial atau komedi ya, jadi maksudnya untuk komedi. Jadi sebelumnya ini memang saya sudah ngambil cerita-cerita sitkom kan. Nah kebetulan kok pas banget gitu loh, saya dapat tawaran Sri Mulat ini tuh sesuatu hal yang saya inginkan dari dulu banget gitu. Terakhir main sama Sri Mulat sendiri tahun berapa Mbak? Mungkin bisa dibilang kurang lebih sekitar mungkin 20 atau 19 tahun yang lalu. Waktu itu masih ada tayangan Sri Mulat itu di stasiun TV, kalau nggak salah satu stasiun TV. Dan saya masih ingat dua kali jadi bintang tamunya. Masih ingat bang, pemainnya siapa aja dulu main? Masih sama Mas Tarsan. Dan selalu saya dipasangin sama Mas Tarsan. Maksudnya pasti ada cerita dengan Mas Tarsan. Ya. Terus kan 20 tahun lalu main sama Sri Mulat, sekarang main lagi. Ada rasa awkward atau canggung nggak? Atau mungkin kayak udah biasa dari dulu? Saya ditekan banget. Enggak, saya tadi sebelum manggung ya tangan saya dingin semuanya, jujur. Karena ini kan tanpa naskah. Jadi cuman kayak apa ya, kayak sinopsis aja. Jadi kayak alur ceritanya aku dipecat. Aku sebagai pekerjanya atau sebagai pegawainya yang udah puluhan tahun itu dipecat sama Mas Tarsan. Terus kesananya udah kita suruh ngembangin sendiri. Jadi kalau mungkin di komedi sinetron itu masih ada skenarionya ya, tapi ini sama sekali benar-benar main lepas. Biasanya ngikutin aja mereka itu maunya seperti apa gitu. Itu saya dedekannya di situ, tapi ternyata setelah saya tadi udah main kok nggak canggung sama sekali. Saya kayak rasa dedekan, ketakutannya itu udah hilang semua gitu. Gimana Mbak, kan udah jadi acting iya, kan aktris iya, terus main club juga iya. Jadi lebih nyaman di mana sih Mbak? Lebih ke dunia lawak atau mungkin acting sinetron gitu? Lawak. Kenapa? Lebih enak? Gini, saya kan sukanya kan happy, saya seneng happy ya. Jadi kalau syuting sinetron maupun kayak acara pentas seperti ini yang berbau-bau komedi itu bikin saya tuh ketawa terus gitu loh. Orang ketawa terus itu kan bikin awet muda. Bikin awet muda, bikin happy. Jadi nggak stres gitu loh. Kalau saya syuting sinetron, jujur saya udah nggak pengen sinetron drama. Karena kan, drama itu kan nangis-nangis lah, apa segala macem. Kayaknya kehidupan sehari-hari itu udah drama gitu loh. Jadi saya kepingin juga menghibur. Saya kalau masih bisa menghibur, saya kepingin menghibur pemirsa dengan lawakan-lawakan yang mereka tuh ketawa lucu gitu loh. Saya nggak mau menghibur kesedihan gitu. Tapi jangan deh gitu loh. Jadi kalau bisa sih, mama saya mau ngelawak terus Kak, aja. Mau dong pesannya Kak buat Sri Mulat Kak, apa sih Kak? Iya, pesan-pesan saya untuk Sri Mulat, mudah-mudahan Sri Mulat terus berjaya seperti dulu-dulu dan jangan pernah berhenti, harus ada yang meneruskan. Jadi ini kan lawakan yang sangat legend ya, itu sangat legendaris ya. Jadi menurut saya ini jangan sampai punah. Ini lawakan tradisional, lawakan Jawa yang benar-benar harus terus dilestarikan. Dan semangat terus untuk Sri Mulat. Itu Mbak, kan udah dari kapan sih udah mulai masuk ke dunia komedi sendiri? Udah lama saya. Jadi sebenarnya saya itu pertama kali terjun di dunia perfilman acting itu sebenarnya itu saya itu komedi. Cuman di Si Manis Jembatan Ancol pun saya juga sebenarnya separuh juga komedi juga gitu. Horornya horor komedi. Jadi sebenarnya saya tuh lebih senang dan Warkop saya udah membintangin jadi bintang tamu udah banyak sekali di Warkop pada saat masih yang benar-benar yang originalnya Warkop ya. Mas Indro, Almarhum Mas Kas, Mas Dono itu saya emang udah sering jadi bintang tamu. Bahkan zaman dulu banget, Anda tahu nggak Doyok dan Kadir? Doyok dan Kadir itu kan sangat
sangat pelawak sangat legendaris juga, itu saya juga beberapa kali jadi bintang tamunya. Terus kemudian Bagito Group, saya juga pernah jadi bintang tamunya. Jadi memang sebenarnya saya dari awal itu memang udah di komedi gitu. Tapi acting dari sinetron masih jalan, Mbak? Enggak. Saya enggak mau. Lawak semua udah sekarang. Saya jujur aja, saya kalau beberapa kali tawarin untuk sinetron stripping, saya mikir panjang, kecuali strippingnya tuh lawakan lagi gitu, saya mau. Tapi kalau yang drama-drama jujur saya enggak mau. Apa sih, Mbak, yang bikin Bang enggak mau itu ikut dari sinetron lagi? Aku enggak tahu ya. Karena kalau yang udah-udah saya pernah jalanin itu menyita apa ya? Bukan menyita waktu, semua syuting sebenarnya sama ya. Tapi kayak menguras tenaga, emosi, gitu-gitu loh. Terus saya nggak mau, pokoknya saya maunya ya pengennya happy, bener. Karena happy itu bikin kita tambah bugar, tambah. Terus kita tuh menghibur orang itu juga buat saya suatu hal banget gitu loh. Per tahun kapan Mbak sudah ngambil drama-drama? Udah stop, nggak main udah sinetron. Udah nggak main sinetron drama? Udah lama, saya udah lama. Terakhir itu sinetron apa ya? Udah lama deh, saya udah nggak inget lagi stripping juga. Tapi itu terakhir kali. Dan habis itu, saya kalau nggak tawaran komedi, saya nggak mau. Kemarin pun sebelum pandemi, saya sempat main 3 judul film. Itu semuanya komedi juga. Gitu. Mbak kan udah berkarya dari zaman Simanis Jembatan Ancol, yang film, yeah. Itu film Legends, Sinetron Legends, yeah. Saya nggak tahu. Terus dari Mbak dia sendiri, udah berkarya lama di dunia acting, ada nggak pengen rasa kayak vakum? Atau mungkin udah pengen berhenti di dunia entertainment, atau nggak sama sekali? Mungkin kayak udah seumur hidup kita di dunia acting aja gitu. Seumur hidup sungguh pengen saya di dunia acting, dunia entertain. Saya nggak mau berhenti sampai akhir hayat, sampai masih saya diperlukan. Mudah-mudahan sehat terus, saya masih bisa menghibur semuanya. Karena memang itu kebahagiaan saya di situ, dan itu sudah menjadi kayak udah mendarah daging ya, udah jadi bagian dari hidup saya gitu. Mbak pernah nggak di underestimate sama mungkin sama artis atau apa? Karena kan Mbak kan basicnya bukan dunia pelawak ya, tapi pas sekarang kan jadi banyak tawaran di dunia pelawak. Pernah nggak ada di underestimate atau mungkin di nyinyirin karena ah kalau masuk dunia pelawak gitu, ada nggak kayak gitu? So far sih nggak ada. Cuman saya selalu bicara sama pakar-pakar pelawak tadi, saya bilang sama mereka, saya nggak usah melawak kan? Oh enggak, be yourself, dia bilang, kamu jadi diri kamu sendiri. Karena nanti dengan kalau kamu melawak, kalau kamu nggak lucu, malah malu-maluin gitu. Jadi saya juga menampilkan diri saya apa adanya saya gitu. Karena sebenarnya saya bukan pelawak, cuman itu kan situasi komedi. Jadi itu yang membuat lucu itu lah situasinya. Jadi buat saya sih nggak perlu lah kita lucu-lucu yang apalah apa gitu kayak gitu. Ya? Lagi? Enggak ya? Oke. Terima kasih. Makasih banyak ya. Makasih. Ya.